Dikemukakan Eva Laila Fakhriah bahwa pembuktian didasarkan pada hukum pembuktian yang merupakan suatu sistem, yaitu sistem hukum pembuktian. Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas-asas hukum merupakan aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah. Fakhriah, 2017. Perbedaan antara asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah adalah bahwa asas hukum lebih abstrak, apabila asas hukum tidak dimasukkan dalam undang-undang maka tidak mengikat bagi hakim, melainkan hanya sebagai pedoman saja. Akan tetapi apabila asas itu secara tegas dituangkan dalam undang-undang, maka mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang dan oleh karenanya hakim berkewajiban untuk menerapkan asas tersebut secara langsung terhadap semua kasus-kasus nyata. Yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus, Fakhriah, 2017. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terwujud dalam hukum positif, Sudikno Mertokusumo, 2010. Asas-asas mengenai pembuktian perdata ada yang merupakan asas-asas umum yang berlaku dalam hukum acara perdata dan ada pula yang merupakan asas-asas khusus yang berlaku dalam hukum pembuktian perdata. Asas-asas pembuktian ini mengandung nilai kepastian dan keadilan atau kesebandingan, Purnadi Purbacaraka. Beberapa asas hukum acara perdata yang terkait dengan pembuktian perdata diantaranya asas audi et alteram partem, asas ius curia novit, asas negatif non sunt probanda, asas unus testis nullus testis dan asas affirmatio incumbit probatio. 1. Asas audi et alteram partem. Asas audi et alteram partem berarti dalam mengadili, hakim harus mendengar kedua belah pihak. Hal ini agar ada keseimbangan antara penggugat dengan tergugat. Meskipun asas ini tidak secara langsung berkaitan dengan pembuktian. Namun asas ini akan terkait dengan pembagian beban pembuktian, Hiarich, 2012. Asas ini mengandung nilai keadilan dalam arti kesebandingan. 2. Asas ius curia novit. Asas ius curia novit yaitu bahwa hakim dianggap mengetahui akan hukumnya juga berlaku dalam pembuktian, karena dalam membuktikan tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim, Fakhriah, 2017. Asas ius curia novit artinya hakim dianggap tahu akan hukumnya atas suatu perkara yang diperiksanya. Berkaitan dengan pembuktian, para pihak hanya wajib membuktikan fakta yang dipersengketakan, sedangkan pembuktian masalah hukumnya adalah kewajiban hakim, Ali dan Heriani, 2012. 3. Asas negatif non sunt probanda. Asas negatif non sunt probanda berarti membuktikan sesuatu yang negatif sangatlah sulit. Asas ini berkaitan dengan beban pembuktian, Hiarich, 2012. 4. Asas unus testis nullus testis. Asas unus testis nullus testis berarti seorang saksi bukanlah saksi. Artinya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum dibutuhkan minimal dua orang saksi, Hiarich, 2012. Asas ini juga berarti satu bukti bukan bukti dan asas ini mengandung kepastian, Purnadi Purbacaraka dan Arituan Halim. 1995. 5. Asas actori incumbit probatio. Asas actori incumbit probatio yang artinya yang berdalih wajib membuktikan. Dengan kata lain siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Asas ini mengandung nilai kesebandingan, Purnadi Purbacaraka dan Arituan Halim, 1995.